Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfight Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan perempat final wakil Indonesia Bionek Thailand Open Jumat 15 Januari tahun 2021. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Bionek Thailand Open hari keempat, Jumat 15 Januari 2021, sektor tunggal putra, unggulan 5 asal Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, menang permainan 3 game atas wakil Denmark, Rasmus Gemke, dengan skor 21-14, 19-21, dan 21-5. Di babak semifinal, Ginting akan menghadapi unggulan 4 asal Denmark yang menang 2 game langsung atas unggulan 6 Jonathan Christie dengan skor 21-14 dan 21-5. Hasil sektor tunggal putri, unggulan pertama Tai Suying menang 2 game langsung atas unggulan 8 asal Kanada Michelle Lee dengan skor 21-11 dan 21-13. Hasil sektor tunggal putri lainnya, wakil Denmark Mia Blackfell menang 2 game langsung atas wakil Thailand Busanan dengan skor 21-13 dan 21-18. Hasil sektor tunggal putri lainnya, unggulan 7 asal Korea Selatan An Seong menang 2 game langsung atas unggulan 4 asal Thailand Ratchanok Intanon dengan skor 22-20 dan 21-12. Hasil sektor tunggal putri lainnya, unggulan 5 asal Spanyol Carolina Marin menang 2 game langsung atas wakil Thailand Supanida Katetong dengan skor 21-16 dan 21-16. Hasil sektor ganda putra, unggulan 7 asal Korea Selatan Choi Solgyu dan Seo Sungjae menang 2 game langsung atas unggulan 2 asal Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dengan skor 21-16 dan 21-19. Hasil sektor ganda putra lainnya, unggulan 6 asal Cina Taipei, Liang dan Wang Chilin menang permainan 2 game atas wakil Malaysia, Hong Yeosin dan Teo Eyi dengan skor 23-21 dan 21-15. Hasil sektor ganda putri, unggulan 5, Grecia Poli dan Apriani Rahayu menang 2 game langsung atas wakil Malaysia, Tan Perli dan Tina Ah dengan skor 21-15 dan 21-12. Di babak semifinal, Grecia dan Apriani akan menghadapi unggulan 3 asal Korea Selatan, Lee Soo-hee dan Shin Seong-chan yang menang permainan 3 game atas wakil Korea lainnya, Chang Yena dan Kim Hye-rin dengan skor 21-15, 19-21 dan 21-15. Itulah hasil perempat final Bionek Thailand Open tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.